Halo Regenja Channel, kembali kali ini saya mengajak Anda untuk menelusuri Tol Jagorawi, tepatnya dari Jalan Raya Cibubur atau exit Cibubur atau masuk Cibubur menuju ke Cibinong atau ke area komplek Pemda Cibinong, Kabupaten Bogor tentunya ya. Oke teman-teman, kita lihat ya situasi lalu lintas di Jalan Raya atau di Tol Jagorawi. Untuk selengkapnya silakan untuk menonton sampai tuntas. Selamat menonton. Saya sapa Anda bagi teman-teman yang ada di wilayah Cibubur, Kranggan, terus wilayah-wilayah Ceger ya, terus mungkin juga daerah Cibinong, Citeureup. Tentunya apa kabar? Mohon izin lewat tentunya bagi teman-teman semua yang ada di wilayah Bogor dan sekitarnya. Tentunya ini adalah suatu pengetahuan bagi teman-teman mungkin yang belum tahu ya. Mau ke arah Cibinong, Pemkab ya, pemerintah Kabupaten Cibinong Bogor itu lewat mana, exit mana. Yang penting sebetulnya Regenja Channel ini selalu mengutamakan ya bagaimana caranya atau bagaimana kita ajas manfaatnya diutamakan. Contohnya kita nih mau ke Pemda Bogor, exitnya exit mana? Nah itu harus diperhatikan. Teman-teman semua, bagi teman-teman yang mengemudi, tentunya kalau ngantuk silahkan istirahat dulu, ngopi dulu, mungkin cari cemilan dulu. Bagi teman-teman juga cek ban ya, yang namanya di tol itu harus kita cek ban, cek lagi radiator, cek lagi yang namanya rem, dan tentunya jangan lupa e-tol. E-tol jangan lupa tong hilapnya. Oke teman-teman, kita lanjut kembali. Bagi teman-teman yang mau mudik, mau baik itu melewati jalan tol Jagorawi atau tidak, tentunya saya sapa selamat mudik,
selamat bertemu dengan keluarga, selamat bahagia tentunya. Yang jelas kalau mudik pasti bahagia. Dan teman-teman semua, salam buat keluarga. Dan saya ucapkan juga mungkin mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Selamat lebaran buat Anda semua dan keluarga di rumah. Tol Jagorawi ini termasuk tol yang pertama dibuat oleh negara Indonesia tentunya. Jadi sangat ini tol ini ya, tol dewasa lah. Tol lama juga ini. Tapi tol ini di saat kita hujan, hati-hati ya teman-teman, karena saya pernah beberapa kali pas lewat hujan tolnya ini, mungkin karena padat ya mobilnya banyak, jadi banyak cipratan-cipratan ke area mobil kita atau kendaraan kita, sehingga akan mengganggu aktivitas mata kita ke depan, kanan dan kiri. Teman-teman semua, hati-hati kalau kita ngambil kiri seperti ini ya, jangan terlalu ngambil jalur atau bahu sebelah kiri, karena tidak boleh kecuali darurat ya, saya ingatkan kembali. Dan sebetulnya bukan nggak boleh juga kan, nanti kamu di situ kena tilang gitu. Teman-teman semua, tetap waspada dalam menyetir, tetap konsentrasi, lihat kanan kiri, lihat depan, lihat belakang, dan juga jangan sampai terjadi hal-hal yang kalau tidak perlu ya, jangan kayak truk gini ya, berhenti di samping di bahu jalan yang mengakibatkan kemacetan terjadi di mana-mana. Begitu indah pemandangan kanan dan kiri kita, tentunya seperti Anda lihat sendiri, ini real ya, sangat luar biasa tentunya. Alam Indonesia sangat sejuk, banyak pohon dan lain-lain. Tentunya ini patut kita syukuri, karena di tempat lain mungkin semuanya sudah gedung-gedung atau mungkin area-area gurun pasir, sedangkan di kita itu banyak pohon-pohon yang rindang, sehingga memanjakan pemandangan kita tentunya. Thank you.
Bagi teman-teman yang masuk di menit ke-10, halo, ini Regeja Channel. Regeja Channel adalah media komunikasi, tentunya channel Anda untuk terkait mengenai masalah perjalanan lalu lintas dan sekitarnya. Nah, ini adalah tol Jagorawi, tol yang menghubungkan antara Bogor dan Jakarta. Oke, teman-teman semua, ini juga kita tol ini juga menghubungkan antara kita antara Jakarta sampai ke Puncak dan Bogor sampai ke Cianjur dan daerah sekitarnya termasuk Sukabumi. Teman-teman, kita siap-siap untuk exit Nanggewer Sentul ya. Exit Nanggewer Sentul. Karena tujuan kita, destinasi kita nanti akan ke area Pemkab Kabupaten Bogor. Jadi saya ingatkan kembali, kan exit banyak ya, area Bogor itu ada SICC, ada apa? Kita keluar atau siap-siap di Nanggewer atau Sentul gitu. Oke, ini kita sudah mau ngambil kiri ya. Kita harus pelan-pelan ngambil kiri. Nah, ini dia teman-teman semua, kita sudah ngambil kiri di exit ini ya. Nah, ini exitnya ya. Nah, Nanggewer intinya. Oke, teman-teman semua, dikit lagi kita akan bayar tol. Tentunya saya kembali ingatkan untuk tol Anda harus terisi dengan sempurna. Nah, sekarang kan udah canggih ya, handphone dan semuanya sudah canggih. Sekarang bisa diisi via handphone dan lain-lain lah tentunya. Selamat datang di Kota Bogor atau di Kabupaten Bogor. Ini kita nanti akan muter balik ya, muter balik. Nah, ini kan ada apa namanya Monumen Kujang kalau saya ini. Kita muter balik di sini. Nanti kalau kita langsung ngambil kolong ya, ngambil kolong. Thank you.
Bogor tentunya terus berbenah sehingga kita juga merasakan luasnya jalan sehingga kita terhindar deh dari kemacetan, baik itu yang masuk ke tol tadi atau mungkin keluar tol menuju ke arah Pemda sini. Teman-teman semua, di depan itu nanti kita akan menemukan yang namanya Stadion Pakansari, stadion internasional tentunya yang menghelat ya pertandingan selain Liga 1 dan juga internasional punya. Biasanya terjadi event di sana, selalu diadakan di Pakansari. Teman-teman semua, jika Anda lagi lelah, capek, mungkin bisa istirahat dulu, mau buang air besar atau kecil, silakan mampir. Di sini banyak destinasi kuliner dan juga mungkin ada rest area untuk istirahat seperti pom bensin dan lain-lain. Teman-teman semua, di sini sudah mulai banyak angkot, tentunya Anda juga harus hati-hati karena angkot ini raja jalanan sehari-hari. Jadi kita yang harus mengalah ya, teman-teman. Oke, kita lanjut kembali.
Assalamualaikum, mohon izin Pak PJ Bupati, Pak PJ Wali Kota, tentunya saya mohon izin untuk masuk ke area Bapak ya, karena saya kalau nggak izin nanti dimarahin Bapak nih. Oke, teman-teman semua, kita sudah mulai sedikit lagi mau masuk ke area-area stadion, dan juga tentunya mau masuk ke area-area Pemda yang ada di Cibinong ini. Saya ucapkan selamat berpuasa bagi teman-teman yang nonton ini pada saat berpuasa, dan saya doakan bagi teman-teman ya, khususnya orang tua saya mungkin yang lagi sakit, dan saya sendiri ya, mudah-mudahan cepat sembuh, cepat kembali normal, cepat kembali beraktivitas seperti biasa. Nah, bagi teman-teman mungkin yang lagi sibuk mengerjakan tugasnya atau pekerjaannya, semoga dilancarkan. Bagi teman-teman mungkin lagi ujian, saya tetap sampaikan, saya doakan ujian Anda nilainya dengan sangat bagus ya, memuaskan. Teman-teman semua, hidup ini adalah suatu perjalanan yang harus kita lalui, harus kita jalani apapun itu yang terjadi. Jadi lupakan yang belakang, kita maju untuk ke depan. Tidak terasa kita sudah jalan 25 menit dari tol Cibubur tadi sampai di si saat ini ya. Nah, kita sudah mulai masuk ke area komplek Pemda yang ada di daerah Cibinong. Teman-teman semua, tentunya ini sangat bermanfaat ya, jika Anda mungkin yang belum tahu ya, dari Jakarta atau dari Bogor menuju ke arah Cibinong atau kemana. Nah, sebentar saya istirahat sebentar, mau lihat map dulu ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Nah, bagi teman-teman yang sudah tahu mungkin ini udah biasa, dan ini udah jalanan saya nih gitu sehari-hari. Tapi bagi teman-teman yang belum tahu, tentunya ini sangat bermanfaat. Bagaimana rute ini menunjukkan atau menggaiden Anda untuk sampai ke tujuan, khususnya di Pemda Bogor ini. Oke teman-teman semua, kita lanjut kembali. Thank you.
Berakhir sudah, saya menemani Anda dari Cibubur, Tol Jagorawi menuju ke Pemda Kabupaten Bogor atau di Cibinong. Tentunya kalau ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf ya atas nama pribadi dan atas nama channel kami. Selamat beraktivitas kembali, selamat bekerja kembali. Mohon maaf dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om Rahayu, selesai. Hormat.